Hai Kanca Papi, ketemu lagi dengan Papi, pastinya di Papi Jogja Channel, channel lokal yang mengeksplor wisata Jogja dan sekitarnya. Untuk Kanca Papi yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe. Yang sudah subscribe, Papi ucapkan matur nuwun. Kali ini Papi mau ajak kalian jalan-jalan di sebuah tempat yang lagi ngehit di Jogja. Tempatnya seperti apa dan keseruan seperti apa? Yuk ikutin Kanca Papi, kita akan bersenang-senang. Kanca Papi, ini perjalanan menuju tempat yang lagi hit di Jogja. Bisa dibilang hidden gemsnya Jogja. Models to Kyle who fucking brought up the bottle from gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fuck I am, burning box smoke bands. Always been the MO since the start of this. Jarak dari kota Yogyakarta sekitar 38 km. Ya, jika berkendaraan cukup membutuhkan waktu sekitar 1 jam saja. Oh iya, untuk menuju lokasi ini hanya bisa menggunakan sepeda motor ya. Karena jalannya yang kecil, jadi hanya bisa dilewati sepeda motor saja. Dan yang terpenting, kendaraan harus fit. Karena jalannya nanjak sadu Kanca Papi. Ingin tahu seperti apa serunya? Ikutin terus ya. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do. Just find my way back. Kali ini kita sudah berada di hidden game yang lagi hit banget di Yogyakarta, yaitu Gedung Jati yang berada di daerah Selopamioro, Kaponewon Imogiri, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini kita mau seru-seruan ambyur di kali Oyo. Yuk Kanca Papi. Nah, ini dia Kanca Papi. Gedung Jati Selopamioro, tempat yang lagi hit di Jogja. I was waiting on the day you would come back to me, hoping that it didn't burn a bridge I couldn't. Nah, Kanca Papi, kita persiapan mau ambil bareng. Eh, bro, Kanca, enggak ready. Bang Jogja aja. Airnya yang jernih dan alamnya yang masih asri membuat pikiran kita kembali rileks. Wisata alam di Yogyakarta memang terbaik. Untuk Kanca Papi yang belum kesini, pokoknya harus coba ini. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes.
airnya seger banget kan coba Bi. Yang suka air, suka berenang, datang ke sini pasti seru banget. And don't show any fear. I've been flying from town to town. Jika sudah main air gini, kalau tidak lompat, serasa ada yang kurang. Nah, kali ini Papi akan lompat ditemani konco-konco Papi yang ada di sini. Oh iya, karena kedalaman sungai ini ada yang sampai 15 meter, untuk konco Papi yang belum bisa berenang, Papi sarankan pakai pelampung ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, konco Papi, kita lanjutin seru-seruan kita. Papi mau amjur dari sana itu, batu sana. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are. Papi aja harus ngumpulin mental dulu untuk lompat ke Kedung Jati ini. Selain tebingnya yang tinggi, juga harus memilih lokasi yang aman. Kanco Papi, sensasi lompat di sini sangat memacu adrenalin. Aduh, seru banget kan coba Bi. Lampir dari sana. Seru banget. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Di Kedung Jati Selopamioro ini, konco Papi juga bisa ngecamp lho. Tapi alat-alat bawa sendiri dan harus jaga kebersihan. Sekedar menikmati kopi di pinggir sungai Oyo ini sudah sangat syahdu, apalagi ditemani kekasih hati, pastinya akan sangat romantis. Nah, kacau Papi, menikmati secangkir kopi di pinggir sungai Oyo ini sungguh sangat nikmat dan syahdu sekali. Kedung Jati Selopamioro ini recommended banget buat kacau Papi sekedar untuk melepas penat dan rileks di sini untuk menikmati suasana alam dan sejuknya air sungai Oyo ini. Dan di sini juga Papi rekomendasikan buat kalian yang suka camping. Wah, suasananya enak banget. Nah, jangan lupa
like, comment, subscribe di Papi Jujur Channel. Matur nuwun.